Pokoknya segitu aja. Polisi membekuk dua orang pengedar uang palsu di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Dari rumah salah satu pelaku, petugas menemukan uang palsu pecahan 100 ribu senilai 25 juta rupiah disimpan di dalam tanah menggunakan kantong plastik. Sengaja saya rapin, emang mau saya serahkan suatu saat nanti. Kalau Jimmy kan bilangnya. Kasus terbongkar setelah pelaku membelanjakan uang palsu di sebuah minimarket di Kecamatan Kemiri.